Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggi malih kalian barika teng mriki. Dina iki barika ngevlog. Ngevlogin. Kayak ditunggu ya. Oh iya, mau urung lipenan. Sik tak goleki lipenku dhisik. Ben gak pucet. Malah kabangan ini. Aku terima nganggo lipen tok iki. Ora nganggo wedak. Soalnya saya gungwani nganggu wedak. Mari kulitku ini anggap dikei wedak langsung jerawatan. Sepurane nggih. Polos-polosan wae tanpa nganggu wedak. Cek trauma anggar mbak aku wedakan ki mesti pukul jerawat gue digedi. Dina iki Mbak Rika apa-apa? Ditunggu wae. Mengke Mbak Rika apa-apa? Terus ikuti vlognya Mbak Rika dina iki. Untuk yang kemarin komentare dinonaktifkan mergo no dine garai tukaran karo tanggane dhewe. Engko nek tanggane lek nani maca komen-komene malah tukaran karo lek nani engko piye? Untuk menanggulangi hal tersebut, maka komentarnya dinonaktifkan. Tapi ini gabus, blabus. Mergo ono iki pas ndingi mae maca komentare ya emang bener komentariku. Ngei saran, ngei kritikan ben lek nani luweh maju meleh, kalembarika ben luweh maju meleh konten-konten berikutnya. Tapi kok malah ono sing nuduh-nuduh lek nani jare ngene jare lek nani ngono. Tapi nek sing untuk komentar kritikan itu gak popo biar memperbaiki diri sendiri jika diri sendiri itu bersalah diperbaiki sama orang lain tapi gak popo. Mergo no anek sing nuduh jare nani kok ngarani wong pelit. Ku sampe sewengi mae ora iso turu. Dadine komentare enek sing sebagian tak hapusi. Saiki main malah tambah panas wae. Yo mulane komentare tak nonaktifno. Mohon maaf nggih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di konten kemarin ada salah-salah kata yang mungkin membuat hati pemirsa tidak suka dengan konten atau perkataan yang kemarin. Kami
mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, lanjut ae. Saiki Mbak Rika apa lapo? Mbak Rika apa nenggo bawah terik sinar matahari. Saiki panas e pol nenggo kono ngene. Nganggo peralatan kaya ngene iki. Nggo perlindungan tangan. Nggo pelindung topi, topi ini rusuh kabeh tangguh gak apa-apa. Ini apa yang dia? Yuk lanjut cus. Dino itu ya terse-rese omah. Mau belantara. Oh iya, dapat komentar dari kemarin masukkan, katanya Mbak Lucy, iya main Mbak gawe guaan, gue tempat sampah ya, gawe nuk guaan di sini. Kita juga Mbak. Ya Mbak. Apa yang gawe guaan tempat sampah iki lo Mbak? Ya Mbak nih. Hala. Mae loro ya Mbak. Kok buka ya? Hah? Cici turu aja neng gue juru rumah kan juru kamar. Tampon. Ditumbas ke, tak tumbas ke Alpara, ya, Mbak. Cawe dok. Iya, Mbak. Making ngonten nih, Mbak. Ngonten iki. Lagi. Iya jane Mbak tinggal dede jane. Awake gak panas to? Awake panas, Mbak. Oh, gak panas iki. Piye? Gak panas to. 40-an derajat ya cara dingin. Panasnya ini. Panas-panas sih. Cari tuh kok maco. Kebutuhan. Kebutuhan ini. Thank you.
sak loro bisa. Dia ini jane wis jenggelek wis. Wis mari panasnya saiki. Omat neh. Omatnya mergo pikiran. Pikiran goro-goro. Bonek. Iya yo, mikir no tanggane moto komentare video di ini. Mbak aku diapakno yo, yo mbak aku ngomong piye karo wong iki. Pikirane ngoten. Duh, tak hapus ae komen. Mare aku yo urip-uripe ning desa ta. Dadine yo mergen wong desa yo iso. Tak lakoni. Canon nduk, ora jalan-jalan. Kaya anak hits jaman saiki. Mare wong desa yo. Tempat-tempat sampah yang gak bumi beri mentara ini sampai tekan rumah tangga nih. Yes, cukup sekian vlog dari Mbak Rika. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila itu topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.